COVID tuh kan datang di luar ekspektasi lah. Kita nggak ada yang menduga sebelum-sebelumnya ini kejadian hampir sama sih kayak yang kita alamin. Maksudnya nggak ada juga yang akan menduga, aku pun sendiri nggak akan menduga kalau ternyata dari COVID itu sangat berpengaruh sama diri sendiri, internalku gitu. Dari awal COVID mungkin ya, karena sempat pekerjaan ada gonjang-ganjing, terus aku dirumahkan, itu kayak bikin kayak duniaku mungkin hancur kayak gitu ya. Terus akhirnya merasa dirinya nggak baik-baik aja, mulai dari kayak perasaan takut, terus paranoid. Kebetulan kalau masalah yang aku alami itu masalah di rumah, jadi benar-benar karena kita menghabiskan banyak waktu di rumah, jadi kita benar-benar berkutat dan terkungkung sama masalah kita sendiri gitu, sendirian. Akhirnya yang aku rasain itu lebih ke kayak nggak bisa mengontrol emosi. Misalnya tiba-tiba lagi di tempat kerja atau lagi beraktivitas sama temen-temen tuh sesek, sesek nafas, terus deg-degan, terus tiba-tiba kayak pengen nangis yang nggak bisa ditahan. Awalnya intensitasnya juga nggak terlalu banyak, lama-kelamaan sering-sering dan itu nggak bisa dikendalikan sama sekali. Jadi aku ngerasa kayaknya ini udah mulai mengganggu, apalagi di tempat kerja kan jadi nggak bisa fokus. Mungkin aku butuh bantuan profesional. Jadi aku saat itu konsultasi ke psikiater. Karena aku hobi masak dan biasanya kan karena emosiku tuh kadang naik turun kayak lagi naik roller coaster gitu. Jadi kayak emosional itu lebih di share kan jadi masakan gitu, eksperimen yang kayak gitu, terus menggambar, juga menulis, sama bersosial sih, melatih diri untuk bersosial, bahwa akhirnya kita mau nggak mau kita harus ngobrol kayak gitu biar orang lain tahu apa yang kita rasain dan kita bisa menghadapi bersama kayak gitu. Pokoknya intinya sebenarnya beraktivitas apa aja yang dimana setelah kita melakukan itu kita ngerasa lega. Kayak nulis, aku sering banget sih nulis jurnal gitu. Apa aja yang aku pengen bilang, apa aja yang aku rasain, aku tuangin, aku tulis. Biar aku rasa itu udah lega gitu setelah menulis. Jadi kayak, oh ini ternyata yang aku rasain, ini yang ternyata ada di dalam pikiranku. Biar aku nggak cuman berpikir itu di dalam kepala, jadi bisa aku tuangin, kayak gitu sih. Aku apalagi aku sama Dara deket, sering bareng, kita sering tuker-tukeran buku, buku bacaan, sharing, buku tentang kesehatan mental. Ternyata, dan menurutku COVID dan pandemi ini benar-benar hampir merubah, bukan hampir, benar-benar merubah semuanya, aspek kehidupan seluruhnya, kerja, sosial, internal kita, semuanya berubah. Dan satu-satunya cara kita cuma harus mau nggak mau beradaptasi dengan ini, hidup dengan ini, menerima ini semua. Karena kalau nggak bisa adaptasi ya kita nggak bisa hidup, kita ya life goes on kan, kita harus terus hidup. Apalagi sekarang aku masih rutin konsultasi ke dokter dan mulai banyak antrian orang ke dokter jiwa. Aku sih sangat senang ya orang mulai banyak yang speak up dan mulai banyak yang mau kayak peduli sama diri sendiri, daripada orang itu mendiagnosis diri sendiri itu lebih bahaya menurutku. Jangan curhat di sosial media gitu, karena setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda gitu, dan daripada akhirnya kamu dapat stigma dan kamu akan menjudge dirimu sendiri dan kamu akan mendiagnosis dirimu sendiri, itu kayak lebih buruk. Mending kalau misalnya kalian punya perasaan yang sudah nggak baik-baik aja, kalian cerita ke orang terdekat kalian, boleh keluarga, boleh siapapun. Kalau misalnya kalian butuh bantuan yang profesional, kalian bisa datang ke rumah sakit, mungkin ke psikolog dulu, mungkin dari psikolog nanti bisa diarahkan ke psikiater, yang kayak gitu sih. Ini hasil karya kolaseku secara keseluruhan. Judulnya kan mimpi tuh. Jadi pandemi ini mungkin suatu bencana gitu buat diri sendiri dan orang lain, tapi pandemi juga bukan suatu halangan untuk kita berkarya, untuk kita bahagia, untuk kita mewujudkan mimpi-mimpi kita gitu. Sesulit apapun kalau kita mau pasti kita bisa kayak gitu. Jadi karya ini secara garis besar itu tentang aku
dimana aku merasa sebagai perempuan aku harus menemukan kedamaian, aku harus bangkit, aku harus happy, harus kuat, walaupun di tengah kekacauan lah akibat COVID, pandemi, aku harus bangkit, aku harus menemukan kebahagiaanku sendiri, aku harus independen di antara teman-teman, aku mau menginspirasi teman-teman untuk jadi orang yang lebih kuat lagi apapun yang terjadi.